Engkaulah detak jantungku, mengalir dalam nadiku. Engkau jawaban doa-doaku, Tuhan membawamu. Menjadi takdirku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Seperti biasa nih ya, setiap malam Minggu pasti akan tayang Dangdut K-pop Together di Indosiar. Dan kali ini udah minggu ke berapa ya? Gue lupa deh ini minggu ke berapa. Yang pasti kali ini gilirannya Selvia Mo yang akan berkolaborasi sama artis Korea, ada DK dari Icon. Tapi kali ini kita ngereaksiin dulu nih lagu pertama Cepi yang Cepi nyanyiin di Korea, lagunya dari Weni, Engkaulah Takdirku. Aku yakin lagu ini bakal diobrak-abrik sama Cepi di sana ya. Dan gimana kira-kira tanggapan orang Korea yang lagi nontonin Cepi di sana? Langsung aja kita tontonin Selpiama, Engkaulah Takdirku. Ada animasi nih ya. Ini kayak di stage beneran ya. Kalau kemarin-kemarin kan di outdoor gitu kan. Ini kayak di stage. Berarti kayak si Melly nih. Melly kan di stage juga kan. Dari awal dah kayak agak beda gitu tadi awal. Kayaknya kalau ini seperti itu kan original, tapi kayaknya Cepi ini agak berbeda sedikit. Nice sekali apalagi tadi yang terakhirnya. Panjang banget. Hais. Aduh. Enak sekali nada rendahnya. Beneran Cepi nada rendahnya ajek banget. Yang paling aku tunggu adalah bagian sayang. Karena itu rendah dan harus bercengkok kan, tapi Cepi dapat banget. Dan aku suka di sini Cepi menyanyi menjadi dirinya sendiri. Ya dangdut gitu, Cepi nyanyinya cara dangdut lagu ini. Mau dikasih lagu apa aja nih, kalau suara kita enak didengar, suaranya bagus, tetap aja ya, enak aja didengarnya. Ada ngobrolan, aku bingung kenapa ini. Enak sekali. Ini makanan Cepi. Nah, bagi nadanya tinggi banget kan. Engkaulah detak jantungku. Ada cengkoknya tadi kan. Oh iya, bukan itu ya, liriknya beda ya. Ayuh.
ulangin. Nada-nada tingginya enak banget, beneran enak banget. Rasanya nggak hilang, tetap enak rasanya dan nggak maksa nada tingginya. Kameranya dramatis, keren. Ini sepertinya original nggak sih musiknya? Sepertinya belum diapa-apain dari tadi musiknya kan? Kayak originalnya aja musiknya. Aduh. Oh my god. Stop dulu, gila. Gila, sorry aku stop karena kopirik. Gila, aku bilangin. Semua orang sana aku yakin pasti melongo-melongo nih ngeliatnya. Aduh. Gila. Gila, Cepi. Aku sering dengerin orang nyanyi lagu ini kan. Engkaulah takdirku ini seringlah dinyanyiin sama orang-orang. Cuma belum pernah aku mendengarkan orang improve-nya seperti yang Cepi lakuin. Kaget aku. Biasanya orang biarin aja itu musik aja, udah nggak diisi apa-apa, tapi diisi sama Cepi. Dan itu menggelegar banget dong, itu ngebom banget dong. Benar-benar bernyanyi ala selfie Yama. Nggak ngekor siapa-siapa, nggak ngikut siapa-siapa. Yang tadi aku bilang ya, udah sering banget aku dengerin orang nyanyiin lagu ini. Tapi ini yang paling berbeda dari semua yang aku denger. Cepi itu kan punya kelebihan cengkoknya yang keriting banget. Terus range vokalnya juga lebar banget. Nyanyiin lagu ini tuh enak banget buat Cepi, dimakan, dibabat habis sama Cepi. Aduh. Mampus gak tuh? Dalam. Mampus. Udah lah tadi, berikan aku. Itu cengkok semua sama dia kan. Tadi juga full banget cengkoknya. Aduh, Cepi. Benar-benar memperkenalkan original dangdut cengkoknya seperti apa ini Cepi nih. Gila loh, beneran loh cengkoknya itu dari awal sampai selesai itu cengkoknya itu nice banget. Dan aku yakin orang-orang yang Korea kan gak tahu kan cengkok-cengkok dangdut gitu kan. Nah, Cepi tepat banget milih lagu ini. Tetap ada, apa ya, lagunya berat kan, tetap ada tantangannya. Terus cengkoknya tuh tetap bisa dikeluarin di lagu ini. Jadi pemilihan lagunya pas banget buat Cepi. Wow.
Wow. Oh my gosh, keren banget, sumpah. Cepi nyanyi lagu ini keren banget. Kayaknya baru pertama kali ini aku denger Cepi nyanyiin lagu Engkaulah Takdirku ini sih. Belum pernah roman-romannya nih ya aku dengerin Cepi nyanyi lagu ini. Dan benar-benar dimakan habis dong lagu ini sama Cepi. Hai. Gila ini mah dari awal sampai selesai dengerinnya kagak ada bosan-bosannya, banyak banget improve-improve-nya, banyak banget kejutannya, yang pasti cengkoknya Cepi. Berantakan di mana-mana, berhamburan cengkok-cengkoknya. Hai, nice sekali Cepi. Kita lanjut lagi, bakal ada lagi beberapa video nih dari Dangdut K-pop Together edisi Selfie Yama ya. Bakal kita reaksiin juga di channel ini. Jadi buat kalian semuanya yang nonton channel ini tapi belum subrek, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.